Kero. Ah, sudah. Jangan tutup, Bes. Jangan tutup. Ah, ini dia kuat sekali. Nah, coba mau. Ini dia kuat sekali. Kencang ini yang namanya far infrared, kekuatan jarak jauh, terapi jarak jauh. Jadi saya kira itu belum lagi saya bisa demo lagi, banyak sekali demo model macam Sprite misalnya. Sprite kita kasih masuk di botol itu, kita minum itu, aduh enak sekali, dia lembut sekali. Dia soda macam sodanya hilang. Nah, itu juga kita bisa demo. Atau demo tanda tangan. Tanda tangan kena ya, tanda tangan kita timis dengan botol itu. Itu orangnya yang tanda tangan kita tekan itu kuat sekali. Atau rambutnya kita cabut, baru kita taruh di bawah, itu juga sama. Dia kuat sekali. Orang yang punya rambut itu ya kuat sekali. Jadi itu tentang teknologi nano ini. Ada banyak produknya, ada baju kaos juga terapi, itu kita pakai juga, entah yang kita bisa angkat, kita bisa angkat. Nah, lalu bukan angkat suami, lalu kita kuat, jadi saya kalau demo kemana-mana itu biasanya ibu-ibu itu, saya permisi mau model macam begitu saya pakai naik, dia bisa pikul saya, model macam begitu bisa pikul saya, saya injak di belakang itu. Suster, saya ada dokumentasi itu. Suster enggak pasang, saya injak. Karena saya presentasi di depan para pasu dan uskup Suster Biarawan Biarawati. Itu sedaratan Flores, Mbata, jadi dari dekenat ke dekenat juga. Seperti itu. Jadi, itu tentang produk ini yang saya datang untuk memberi kabar kepada kita semua. Saya ada minta ke Bapak Desa, ini Bapak Desa sudah ambil satu. Untuk kepentingan beliau yang lagi sakit juga. Lalu saya sarankan untuk di desa itu ambil biospring itu. Biospring itu untuk dipasang di desa. Sehingga itu semua orang masyarakat datang hanya ambil air saja. Ada air saja. Tidak pakai listrik. Botene Faim Nakri juga sangat lancar. Jadi itu melampaui air galon. Karena dia mengandung 5 unsur memang. Dia mengandung 5 unsur memang. Kasih tutup dulu. Jadi itu dia, itu maksud saya, sehingga membantu masyarakat. Memiliki meop galon ketika baik, atau tidak perlu. Dia memang mengembalikan energi air dulu. Jadi dia itu mengandung oksigen tadi, mineral, alkamin sama far infrared dan ionizer itu kanker, tumor, semua buah itu yang penting kamu minum dari air. Itu yang lebih dasar, itu yang besar itu, tapi kali ini praktis untuk kita bawa kemana-mana. Jadi nakre-nakre yang tadi saya lingkar tadi, bapak sini, Mopina Motete, tanana juga dapat kekuatan dari situ tuh, jadi dia pegang mau paling lo mau polo kuat ketegar kan? Mana polo tinggi? Lalu gelas mana? Itu. Ini air saya bawa ambil dari atas, dari saya pasang baru di biospring itu di rumah. Dan air ini sama kekuatannya. Sama dengan jadi, botol itu. Ini minum air ini juga kuat. Dan kuat mendotok detoksifikasi semua seperti yang tadi saya uraikan itu. Jadi airnya sama. Tapi ini dia tahan lama. Kalau ini kita pindah wadah itu paling tidak paling lama 1 hari. Tapi kalau ini kita bisa pindahkan dari biospring itu sampai 1 minggu juga masih punya kualitas tetap oke. Seperti itu. Jadi ini saya mau demo kamu minum air dari sini. Itu pinggang sakit itu minum itu. Kalau pastor-pastor mereka menganggap itu bahwa ini air mujizat, air ini Nona minum dulu karena dia yang saya demo dia tadi. Minum mana? Kotak mengaisi ya? Kotak mengaisi. Jadi ini yang
Botak Begem mau batal, nanti saya hanya kasih kamu untuk minum air. Yang dia 7 detik, dia langsung reaksi. Kita minum air itu dia langsung terserap ke dalam tubuh dan dia memberi kita energi. Coba mau dilihat. Nah, ini dia sukua. Jadi tanpa harus nah, buat macam tadi mah. Garis lingkaran. Nah, rapat kaki. Nah, ini dia su minum air dia kuat sekali. Pina mama ya ketiden. Iya, itu nih. Rasa enggak? Rasa. Itu dia. Itu dah sudah. Indo. Minum air. Kalau di tempat lain itu kan di mall itu. Masa di Momere itu ibu-ibu PKK. Karena yang memfasilitasi pemerintah. Jadi ibu PKK itu saya kasih mereka minum, mulai pulang kan suami macam-macam belum punya tuh. Saya tidak sarankan kamu begitu, seperti itu. Jadi supaya main imbang, ya bapak juga minum, bapak minum. Biasanya sampai 7 hari. Tenaga. Jadi itu siapa lagi yang mau minum saya kasih dia dari Kojo. Tes dulu. Kenapa? Andi. Nah, mari. Oh iya, ini juga. Oh, kamu mau kasih. Panah lo nai. Dia mau coba. Mau coba. Jangan bakar. Oh, mae kakek di. Wah, mae. Kalau masuk di sini tadi. Nah, ini dia kuat. Ah, minta lah dong. Kata kira kena ni. Minum air. Kelas 2 yang kita buat orang pakai ni? Ya, ini nak, bu. Dia menteran 2 ni, kak. Rapat kaki, rapat kaki. Rapat kaki. Yo, ini eh. Buat tak kuah, jadi sekarang kena bu. Kasih minum air. Oh, di situ. Kasih minum air tuh. Kasih minum air. Angkat batu besar ini. Ringan saja. Tidak mau injak. Tidak injak balik. Minum air. Begitu. Jadi itu ken apa nak waktak tes semua main pai nak dia mau enggak buat mana iya mau tes rabu aja sih nak kereta kan ya dua pun dah buat ke apa kau kencang dia nak buat apa kena ah yang lain bisa minum saja ya iya iya. Kalau yang kepala sakit, sekarang siapa yang merasa ada kepala sakit? Kepala sakit. Semprot sana. Lutut, ngilu-ngilu. Nah. Semprot sana. Kalau tidak semprot, kalau terlalu sakit, yang perlu main rumah. Supaya alapun ini. Mama, mama, jangan pele. Jangan pele di situ. Jangan pele di situ, Ana. Weh, nong lah, jangan pele. Jangan layani untuk bingan. Apa, jangan pele. Kamu bisa baku, baku uji. Baku tes. Oh, tes. Di tes mana? Oh, mau tes, kan? Ah, siapa, siapa? Tadi kan berarti kami tidak mau. Tadi. Buat apa begini? Satu-satu kelas cukup itu.